Welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku, Magrina Priscilia. Sarangnya. Baru pertama kali nonton video aku, welcome, salam kenal bagi kalian semua. Jangan lupa untuk klik tombol merah di bawah tuh dan subscribe dulu ya. Aktifin juga tombol lonceng di sampingnya supaya tiap kali aku upload video terbaru, teman-teman langsung dapat notifikasinya dan bisa langsung klik dan nonton video terbaru dari aku. Thank you so much for watching dan ayo kita masuk ke video hari ini. Jadi hari ini aku akan review satu produk minuman kesehatan gitu. Dan dari judul dan thumbnail hari ini aku yakin kalian udah tahu aku akan review produk apa. Jadi hari ini aku akan review, cara. Jadi ini ada Flim Tea. Yeah! Ini ada dua macam varian rasanya. Jadi aku tuh nggak order satu box gitu karena di dalam satu box itu kan isinya cuma satu varian rasa dan itu ada sekitar 16 saset satu boxnya. Jadi aku ordernya dua varian rasa. Di sini ada raspberry sama blackcurrant. Mereka punya dua varian rasa dan aku karena penasaran kedua-duanya itu rasanya gimana. Jadi aku order yang blackcurrant ini kalau nggak salah 10 saset. Terus yang raspberry ini 7 saset, guys. Dan aku nggak dapat boxnya karena ini aku nggak beli satu box gitu, aku belinya per pieces. Tapi nggak masalah, yang penting ini original dari Flim Tea, langsung aku ordernya. Aku order di Shopee, aku akan kasih di sini gambarnya. Aku order di Shopee Mall dari Flim Tea langsung. Walaupun sebenarnya di tiap kota kalau nggak salah udah ada agen-agen khususnya yang jual Flim Tea langsung. Tapi karena aku tuh keseringan beli apa-apa tuh di Shopee, jadi aku langsung cari aja langsung ini Flim Tea di Shopee yang Shopee Mallnya. Oke, jadi kita akan mulai review dari harganya dulu. Ini tuh harga per sasetnya. Aku akan kasih di sini. Kalau kalian order di Shopee tuh dia bisa dibeli per sasetan gitu, kalau nggak salah bisa dibeli minimal 3, kemudian ada 5, ada 9 kalau nggak salah, sampai yang satu boxnya. Jadi kalian bisa pilih di situ. Yang kedua, aku kan review dari rasanya. Aku jujur ternyata aku tuh lebih suka yang raspberry ini karena menurut aku rasanya lebih enak dibandingkan yang blackcurrant ini, guys. Dan yang ketiga, ini aku akan review menurut manfaat yang aku dapatkan setelah aku minum si Flim Tea Fiber ini, guys. Sebelum aku akan jelasin apa aja yang aku dapatkan manfaatnya dari setelah minum Flim Tea ini, mengkonsumsi Flim Tea itu kurang lebih ada 2 minggu. Aku akan bilang dulu sebelumnya, aku tuh nggak ada masalah sebenarnya sama BAB. Karena aku minimal tuh sehari pasti ada satu kali BAB gitu, guys. Jadi nggak yang susah untuk BAB. Walaupun aku misalkan makannya tuh gorengan atau makan makanan yang berat-berat gitu, itu nggak akan bikin feses aku tuh jadi keras gitu. Kecuali aku tuh nahan-nahan gitu loh, guys. Kalau misalkan udah sakit perut gitu, udah melilit, terus misalkan aku tunda untuk ke kamar kecil gitu, guys, itu bakalan bikin tekstur dari feces kalian tuh lebih padat. Makanya itu yang bikin kita tuh jadi susah BAB atau BAB kita tuh jadi keras gitu, guys. Oke, jadi aku akan masuk ke manfaat yang pertama setelah aku mengkonsumsi Flim Tea. Jadi hari pertama itu aku konsumsinya satu, karena produk ini tuh tiba di aku itu udah sekitaran sorehan gitu. Jadi aku konsumsi ini tuh malam hari setelah aku makan malam. Jadi 30 menit setelah aku makan malam aku minum satu saset. Dan itu efeknya itu belum langsung berasa setelah 1-2 jam ya. Itu nanti berasa sekitaran pukul 3 subuh, 3 pagi gitu. Aku tiba-tiba melilit gitu pengen BAB. Dan aku langsung cepet-cepet toilet dan bener banget langsung biur gitu. Dan itu lancar banget, nggak ada istilah fesesnya itu dalam bentuk yang keras gitu. Tapi ini tuh juga nggak yang cair kayak orang kalau lagi kena diare gitu kan, itu udah kayak air gitu. Ini tetap normal-normal aja. Dan itu tuh setelah dibuang itu bener-bener lega banget. Dan akhirnya setelah 1 jam kemudian
aku kembali lagi merasakan perut aku tuh kayak melilit gitu, dan ternyata dia pengen aku buang lagi. Jadi itu udah yang kedua kalinya, itu sekitaran pukul 4 pagi gitu. Setelah jam 3 yang pertama, yang kedua langsung jam 4 itu langsung rasa lagi gitu melilit perut aku. Aku langsung buang lagi. Dan yang ketiga itu pas jam 6 pagi, aku bangun pagi udah mau siap-siap ke kantor gitu, itu perut aku melilit banget. Dan aku akhirnya harus BAB juga jam 6 pagi itu. Nah, karena aku lihat intensitas dari buang air besar aku itu, aku udah 3 kali kan BAB. Jadi aku belum minum lagi si Flim Tea yang satu itu di pagi hari setelah sarapan, karena takutnya kan pas di kantor masih mau BAB gitu kan guys. Tapi ternyata pas udah di kantor, udah habis kan habis sarapan pagi hari, terus aku langsung ke kantor. Sampai akhirnya aku makan, sudah mau jam makan siang itu aku belum BAB sama sekali. Dan akhirnya aku memutuskan aku akan minum lagi satu saset setelah makan siang. Dan setelah makan siang aku minum lagi satu saset. Nah, setelah makan siang itu cuman sekitaran 2 jam kemudian itu aku langsung BAB lagi guys. Dan itu berulang setiap 2 jam sekali selama 4 kali guys. Jadi setelah aku minum sasetan yang kedua itu di siang hari, 2 jam kemudian aku langsung BAB. Terus 2 jamnya lagi aku BAB, 2 jamnya lagi aku BAB, sampai 4 kali guys. Jadi pas itu tuh aku juga kayak hentiin gitu minum sasetan yang ketiga, karena kan waktu itu masih BAB udah 4 kali kan ke toilet. Jadi aku agak cancel gitu untuk minum yang sasetan ketiga. Jadi aku tunggu besok paginya lagi. Ternyata pas 4 kali BAB itu mungkin udah malam, sekitar jam 7 jam 8. Dan jam 8 ke atas itu udah enggak BAB sama sekali sampai pagi harinya. Dan akhirnya aku memutuskan di pagi hari setelah sarapan aku minum lagi satu saset ini guys. Itu ada sekitaran 2 kali, sampai akhirnya sampai jam makan siang selesai aku belum minum, karena aku masih mau tunggu apakah aku bakalan BAB lagi atau enggak. Ternyata udah enggak. Dan akhirnya aku minum lagi satu saset. BAB itu sekitar 3 jam gitu setelah makan siang. Karena aku minumnya ini ada mungkin sekitar 1 jam setelah makan siang, karena aku kan mau lihat apakah aku masih ada efek gitu loh dari yang aku minum ini di pagi hari setelah sarapan gitu guys. Ternyata udah enggak. Dan akhirnya aku minum lagi ini, kalau enggak salah udah 1 jam sih setelah makan siang baru aku minum. Dan setelah beberapanya mungkin sekitar 3 jam lagi aku masih BAB, dan itu tinggal 2 kali. Jadi setiap kali aku minum ini udah sasetan yang keempat itu intensitas BAB aku tuh udah lebih berkurang dibandingkan yang pertama itu kan 3 kali 4 kali. Setelah udah sasetan keempat atau kelima tadi itu tuh intensitas untuk BAB aku udah turun jadi 2 kali gitu. Jadi udah gak lebih sering dibandingkan yang pertama kali aku coba Flim Tea ini. Dan seterusnya aku akhirnya minum, kadang-kadang tuh sehari juga cuma sekali minum, cuma satu saset. Dan itu bikin aku tuh tetap BAB itu minimal 2 kali, maksimal itu 3 kali guys. Sampai akhirnya 15 saset udah aku habiskan, dan ini tinggal 2 saset karena aku totalnya kan order ini tuh 17 saset gitu guys. Dan ini aku akan kasih lihat juga ke kalian gimana caranya aku minum Flim Tea. Jadi di sini tuh aku udah sediain 150 ml air, dan aku akan tuangkan salah satu dari Flim Tea ini ke dalam sini guys. Oke, jadi aku akan buka yang ini yang rasa raspberry. Ini yang favorit aku. Ini ya guys. Nah, kalau udah dituang kayak gini, kalian harus langsung mengaduknya guys. Harus langsung diaduk seperti ini. Nah, jadi ini udah selesai aku aduk ya. Tinggal kita minum. Ini tuh setelah diaduk kalian harus langsung habiskan, nggak boleh nunggu sekitaran 5 menit karena dia tuh akan menggumpal gitu guys. Karena dia ini kan ada kandungan serum khasnya. Karena aku tuh udah pernah coba, aku diamin ini tuh kalau nggak salah sekitaran 5-10 menit kalau nggak salah. Terus pas aku minum ini benar-benar teksturnya udah lebih kental dari ini. Ini masih agak cair, dan waktu itu nggak sengaja sih aku diamkan. Ternyata teksturnya tuh benar-benar berubah jadi lebih kental dari ini guys. Jadi yang namanya sus.
habis. Ini tuh enak banget yang rasa raspberry. Aku suka banget yang rasa raspberry ini, guys. Jadi dia itu mengandung psyllium khas. Kemudian ada bubuk raspberry, bubuk strawberry, bubuk bit merah. Kemudian ada ekstrak bayam, ekstrak manggis, ekstrak anggur, ekstrak delima. Kemudian bubuk goji berry, ada likopen, ada inulin, ada pemanis alami, yaitu stevia. Kemudian ada antioksidan asam askorbat. Kemudian ada premix, vitamin, dan mineral. Kalian bisa langsung lihat juga di balik pembungkusnya ini ada ingredients-nya. So, ini sangat membantu banget buat kalian yang punya permasalahan soal BAB gitu, yang mungkin agak susah untuk BAB. Atau ini juga bisa mencegah gitu untuk terjadinya masalah di usus kalian. Karena beberapa orang kan yang susah BAB itu kadang-kadang karena ususnya itu lagi bermasalah, guys. Makanan-makanan yang kita makan itu nggak semuanya diubah jadi energi, itu malah numpuk kayak jadi lemak gitu, kolesterol. Jadi itu bikin usus kita tuh nggak sehat. Jadi itu bagus banget karena dia mengandung banyak sekali vitamin, ada psyllium khas dan lain-lain yang berfungsi untuk selain memperlancar BAB, itu untuk kayak membersihkan usus kita agar usus kita tuh terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena yang aku dengar tuh awal mula dari penyakit itu, dari berbagai penyakit itu, karena usus kita tuh kotor, guys. Untuk merawat biar usus kita tuh tetap bersih dan biar kita tuh tetap lancar untuk buang air besar gitu, guys. Kalian, aku saranin untuk konsumsi Flim Tea ini, guys. Aku nggak di endorse, ini aku beli pakai uang aku sendiri. Hey guys, so thank you so much for watching this video. Terima kasih banyak yang udah mau nonton video aku kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like di bawah kalau kalian suka video aku ini, dan klik tombol share di bawah, dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya, biar teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian tuh yang mungkin punya permasalahan sama BAB gitu, atau mungkin lagi ada permasalahan dengan usus mereka, mereka tuh bisa tahu soal manfaat dari Flim Tea Fiber ini, guys. Dan bisa langsung cepat konsumsi sebelum terjadi sesuatu yang lebih membahayakan kesehatan kalian, khususnya untuk kesehatan usus kalian, guys. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye-bye. Sarangnya. A few moments later. Guys, jadi ini aku akan nimbang berat badan. Sekarang aku 58 kilo. Nih. Yuhu. Akhirnya aku udah turun berat badan. Dan ini dia tadi sih timbangannya, ya guys. Jadi aku nggak bohong. Hore! Yeah! Guys, aku ulangi lagi ya. Ini udah nol. Dan kita akan naik lagi, guys. Naik, kalian bisa lihat. Nih. 58 kilo kan. Ini 55. 56, 57, 58 kilo. Yuhuu.